Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Melalui akun media sosial X, Anies mendoakan agar Prabowo diberi terus kesehatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ulang tahun ke-73, Pak Prabowo. Semoga terus diberi kesehatan, kekuatan dan petunjuk Allah dalam menjalankan tugas besar menunaikan amanah pemerintahan dari rakyat Indonesia, tulis Anies di akun X, Kamis, 17 Oktober 2024. Selain Anies, ucapan selamat ulang tahun ke-73 untuk Prabowo juga datang dari Ketum PAN Zulkifli Hasan, Zulhas. Di Instagram, Zulhas mengunggah foto dirinya bersama Prabowo saat pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Rabu kemarin. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam mengemban amanah, tulis Zulhas di Instagram. Kemudian ada juga Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mengunggah foto bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahunnya. Dia mendoakan Prabowo selalu sehat. Selamat ulang tahun yang ke-73, Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI H. Prabowo Subianto. Selalu sehat dan sukses dalam memimpin Indonesia untuk menjadi negara maju, tulis Erick. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.